Hai pemirsa, sekarang ini saya ingin belajar untuk mengemudi, tapi kayaknya ini saya baru belajar, nggak etis kayaknya pemirsa ya, kalau saya mau sendiri-sendiri nanti ketabrak ya, bahaya. Oke, pemirsa ya, pada ini saya akan memanggil salah satu supir angkutan umum sebenarnya saja yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Sekarang akan panggil pemirsa. Bing salah. Pemirsa ini sudah ada ya, tapi kayaknya benar tidak dia bisa nyetir ini. Saya akan ganti deh ya. Kita akan panggil-panggil yang lebih dewasa gitu. Bing salah bing pergi. Nah, pemirsa, sudah ya. Jadi sekarang aku nyetir sendiri aja deh. Bye bye untuk informasi lebih lanjut, tekan tombol subscribe di bawah, like dan share. Okay, dadah guys. Check it out. Okay, pemirsa, karena berhubung tadi drivernya udah pada enggak ada yang bisa hadir ya. Tadi saya ragu deh. Jadi saya coba sendiri pemirsa ya. Coba saya minta tolong doakan pemirsa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi pemirsa ya. Sekarang saya coba masukkan satu ya. Oke pemirsa, supir angkutan umum saya panggil aja deh ya. Kayaknya untuk kalau saya sendiri agak ragu ya ini barang ini. Apalagi tidak ada yang nemani ya. Sebaiknya saya panggil supir dulu pemirsa. Oke, check it out. Oke pemirsa, mungkin ada bagusnya deh panggil supir aja ya. Soalnya tadi ini bawa sendiri ya. Saya kurang yakin pemirsa. Jadi gini ya, biar aku panggil driver aja dulu. Okay, cikit. Dua lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu pemirsa ya. Sung salabin. Itu dia pemirsa ya. Jadi sekarang kita lanjut aja deh. Kita jalan. Okay, check it out. Aku pemirsa, kita lakukan tutorial aja dulu ya. Kita panggil akhirnya aja deh ya. Ini di orangnya saya sudah panggil. Okay, lanjut. Okay, sekarang kita ini akan tutorial untuk bagaimana cara untuk mengemudi. Ya, ini adalah persenilannya pemirsa ya. Di sini ada setirnya. Maaf pemirsa ya, walaupun mobilnya agak berantakan, tapi ya lumayan lah untuk kita belajar. Kita lanjut. Oke, silakan supir, bapak supir. Ini Oke. Pertama, sebelum ini posisinya netral ya. Ini posisi netral. Kemudian kita kunci ya, kita kontak mobilnya. Nah, ini udah bunyi pemirsa ya. Ini persenilannya ini ada netral ya. Kalau kita mau masukkan ke gigi 1, perhatikan. Coba kita jalan dulu ya. Kemudian jangan lupa di bawah itu tekan koplingnya. Di sini ada kopling, di tengah ini ada rem ya, di sebelah sana itu ada gasnya ya. Di sebelah sana ada gas, rem, ini koplingnya. Cara untuk memasukkannya, kita tekan kopling dulu baru kita majukan tadi ini ya. Ini dalam posisi sudah gigi 1 ya? Iya. Oke, masuk gigi 1. Coba netralkan kembali. Tinggal tarik aja pemirsa ya, ini netral. Kemudian kita majukan satu gigi 1. Oke, gigi 1. Samping. Terus lurus ke sana. Itu udah masuk gigi 1 pemirsa. Sekarang jalankan. Oke. Sudah jalan, ini udah jalan pemirsa ya. Ini buktinya udah jalan nih ya. Di sana ada ibu-ibu, di sini juga ada motor, pelan-pelan juga ya kalau baru belajar mengemudi. Kemudian kalau kita sudah tarik, kita masukkan gigi 2 ya. Gigi 2. Tarik. Gigi 2 ditarik ke belakang sedikit. Sekarang sudah jalan lagi. Pelan-pelan ya. Harus seimbang kopling dengan gas ya. Kalau tidak akan
mati. Akan ribet kembali ya kalau misalnya sementara pas jalan langsung tiba-tiba mati karena tidak ada sembanyak koplen dengan gas. Sekarang kita jalan pemirsa. Oke. Nah, sekarang pemirsa Anda sudah tahu bahwa itu tadi ini sudah gigi 1 dengan gigi 2. Nah, ini jalannya pelan-pelan aja. Oke. Nah, kemudian kalau kita memajukan ketiga. Oke. Oke. Ini tinggal ditarik lagi sedikit ke depan ya. Ini udah masuk gigi 3. Oke, di sini saja posisi dulu. Gigi 3. Ini empatnya. Ini netral kembali ya, netral. Kemudian tadi coba masuk-masukin saja dulu. Tadi satu bagaimana, Pak? Oke. Satu. Tarik samping ke samping, tarik ke sana. Ini masuk gigi 1 pemirsa ya. Ini masuk gigi 1. Terus kita mau ke 2. Ini kedua ya, tapi koplenya tetap ditahan Pak ya pemirsa ya, koplenya harus tetap ditahan. Kemudian kalau kita mau masuk gigi 3. Oke. Okay. Gigi 3 lurus saja karena dia akan mengatur pada sendirinya. Kemudian masuk gigi 4. Tarik saja. Itu udah maju gigi 4. Jadi sekarang tekan sebelah sana baru tarik. Tekan sedikit ke sana. Ini untungnya untuk kita apa antreknya ya. Mundur ya. Sekarang ini posisi mundur pemirsa ya. Ini posisi mundur. Ya, kita kembali arah tadi ya pemirsa. Kemudian kembali tadi ini nih. Ini lanjut gigi 1 kembali, awas hati-hati. Oke, masuk. Ini pemirsa. Sekarang pemirsa sudah mengerti, saya rasa yang kami paparkan tadi sudah pemirsa sudah mengerti. Ini sangat simpel sekali pemirsa, hanya gampang sekali, cuma tergantung bagaimana ketenangan kita dalam mengemudi. Ini sudah masuk gigi 1. Oke, siap-siap. Masuk gigi 2 pemirsa. Oke, masuk gigi 2. Kemudian pelan-pelan. Seimbangkan gas dengan kopling ya. Oke, pelan-pelan, di depan ada mobil. Kita ini apa dalam mengemudi ya Pak, apa pemirsa sekalian, dalam mengemudi mobil kita harus butuh konsentrasi ya, jangan gegabah ya, supaya dalam untuk memasukkan persenannya ini kita tidak salah-salah ya. Ini masih posisi gigi 2 ya. Ya posisi gigi 2. Masuk gigi 3. Gigi 3. Oke. Ini perhatikan, masuk gigi 4. Tinggal ditarik ke belakang pemirsa. Oke, ini jalannya santai juga ya. Seimbangkan, jangan lupa tetap seimbangkan kopling dengan gas. Oke pemirsa, saya kira mungkin untuk penjelasan tahap awal, untuk penjelasan di dalam ini pemirsa sudah tahu. Sekarang saya ambil awal ya, ambil di luar ruangan. Oke pemirsa, check it down.